Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendorong masyarakat untuk membuka berbagai jenis usaha di bidang pariwisata. Izin usaha adalah hal yang wajib yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pariwisata. Tidak hanya oleh pelaku usaha pariwisata saja yang besar, tapi juga wajib dimiliki oleh pelaku usaha kecil, mikro. Semua tempat destinasi, termasuk pelaku-pelaku pariwisata, kuncinya satu, yaitu selain kreativitas, harus ada yang namanya inovasi. Inovasi yang saya lakukan, yaitu dengan fasilitas saya bangun di Komplek Candi Arjuna dan di Kawasan Bintang. Saya yakin ketika unsur dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, tamah, dan kenangan 7 Sabta Pesona ini maksud kami bisa diterapkan, insya Allah akan sukses, Bu. Itu saya percaya.